Okay, Assalamualaikum. Jadi dekat aku ni ada satu extension. Extension ni tak hidup ah. Bila pasang kat plug dia tak hidup. Okay, so aku akan pasang dekat extension satu lagi lah. Jadi untuk membuktikan extension satu lagi, okay, kita akan try on lampu lah. Okay, lampu hidup ah. Try yang sebelah pula. Okay, lampu hidup. So sekarang ni extension ni okay, ada api. Jadi kita akan pasang extension ni lah. Okey. Dan lampu kita akan pasang ke extension yang rosak ni. Buka switch. Buka switch. Tak hidup ah. Tak hidup ah. Switch dah buka. Satu lagi. Pun tak hidup juga. Okey, so memang extension ni yang masalah lah. Jadi apa masalah dia tu? Masalah dia tu kita kena check dulu lah. Okey, kita kena check dulu. Biasanya kalau rosak dia punya thermal fuse lah. Punya thermal fuse pula. Dia punya fuse 13 amp dekat dalam ni putus. Okey, tapi aku tak nak buka lagi, aku nak check dulu continuity lah. So macam biasa lah, kena ada multimeter. Okey, so boleh nampak ah, ada lampu. Jadi kita akan test satu-satu wayar lah. Manalah tahu wayar ni putus dalam. So earth, wayar bumi, wayar live, wayar neutral. Okey, neutral belah kanan. Bila kita pasang dekat pelak, neutral jadi belah kiri lah. Okey. Kalau tengok macam ni, dia belah kanan lah. Bila kita pusing, dia jadi belah kiri lah. Okey, so aku akan test dulu wayar bumi lah. So semua dah buka pelak lah. Aku akan test dulu wayar bumi. Okey, wayar bumi okey lah. Dia tak putus. Okey, ni okey. Wayar bumi tiga-tiga okey. So kita test wayar live pula. Wayar live belah sini lah. Okey, so dekat plug ni, dekat extension ni dia belah kanan. Okey, ada bacaan. So yang ni live dia okey. Yang ni pun okey. Yang ni pun okey. So tiga-tiga live dia okey, tak ada masalah. Kita try neutral pula. Neutral belah sini lah. Okey. Kita try neutral pula. Okey, neutral yang ni tak ada ah. Try yang tengah. Yang tengah pun tak ada. Try yang hujung. Silap. Sini ah. Okey, yang hujung tak ada, yang tengah. Yang tengah pun tak ada. Yang sini pun tak ada. Okey. So kita kena buka dululah. Jadi kalau wayar live tadi kita check dia sampai kat sana, bermakna dia punya fuse kat dalam ni okey lah. Tapi kalau korang tak ada multimeter, korang boleh check dululah fuse dalam ni. So macam aku dah check okey. Maknanya fuse dalam ni okey lah, tak putus. Jadi sekarang ni kita kena buka dululah. Sebab apa kena buka? Sebab kita nak kena tengok, takut wayar neutral dia putus. Kadang-kadang wayar ni dia reput dalam lah, dia putus dalam. Ni dalam yang panjang-panjang ni kan. So kita buka dulu. Okey, dah jumpa punca. Dah jumpa punca. So memang betul lah, neutral ada masalah. Neutral yang masuk ni terputus. Nampak? Okey. Dia reput dah dalam dia ni. So yang ni kena buka dulu lah. So aku nak test dulu neutral ni, dia akan looping pergi ke sini dan dia akan pergi ke sini lah. Takut dalam ni pun putus juga. Ok, so kalau nak confirm kita kena check dulu lah. Sini
Kita masuk ke sini. Okey ya. Yang ni okey. Yang pergi ke hujung, yang pergi ke hujung pun okey. So tak ada masalah lah. Dia cuma dekat sini sajalah ni. Dia putus. So kita sambung balik je. Wayar dia tak berapa elok lah. Dia macam macam berdebu je. So kita check dulu, tengok. Takut dalam kabel yang panjang ni pun dia putus juga kan. Dia masuk sini, neutral dekat sini. So kita check sini. Okey lah, boleh pakai lagi lah kabel ni. So kita sambung balik lah. Sekiranya tak ada continuity antara plug ni dengan sini, so kabel panjang ni kita kena tukar lah. Okey, jadi yang ni kita sambung balik lah. Okey, so boleh pasang balik. Mana pula dah skru satu lagi. Okey, jadi kita akan try semula. Tapi confirm okey dah ni. Sebab kita dah check semua kan. So pula switch aku dah on. Okey, lampu hidup. So yang ni pula. Okey. Okey, berjaya lah. Jadi tak ada apa sangat pun. So wayar putus je, wayar tercabut. Tapi sekiranya wayar apa semua okey, kemungkinan benda ni lah yang rosak. Kalau switch dia jam ke, ataupun belakang dia pecah ke, belakang dia tercabut ke, jadi kau kena tukar lah top dia ni lah, ataupun SSO dia ni. Okay, so alam-alam buat video tu, aku tunjukkan lah sekali cara macam mana nak check dia punya apa ni, dia punya fuse tu lah. Yang ni boleh lah nak DIY kat rumah. So benda ni simple je. Okay, buka dulu, dia ada skru bunga. Cover kepala dia ni, buka dulu. Okay, so ni fuse dia. Jadi wayar api, wayar live, dia akan masuk ke sini. Dia akan lalu kat fuse. Lepas tu barulah dia keluar pergi ke sini lah. Jadi kalau yang ni putus, api memang takkan lalu lah, takkan sampai lah. So kita check lah dia. So nak check kena guna multimeter ataupun boleh lah pakai bateri ke pakai test lamp kan. Kita sambung. Tapi lagi senang kalau ada multimeter lah. Okay. Ada bunyi dan ada bacaan. So bermakna dia okay lah. Lepas tu korang boleh check sekali lah. Takut wayar ni luka ke, nanti dia berlaga dengan sebelah dia ke. Ni wayar dalam ni longgar ke tak longgar. Wayar bumi dia ni. Korang boleh check lah dalam buka tu. So simple je, tak ada apa sangat. Satu lagi lah. Pastikan benda ni ada lah. Dia banyak-banyak jenis lah. Kalau macam ni tak berapa elok sangat ni. Nampak tak? Dia tak kepik. So sepatutnya plastik ni, dia kepik wayar ni. Kenapa dia kena kepik wayar ni? Supaya bila kita tarik, bila kita tarik, dia tak akan merosakkan wayar dalam ni lah. Itulah tujuan dia. Sebab itulah dia buat ni. Sebab dia nak kena kepik sekali dengan wayar putih ni. Bagi dia lebih sikit ke dalam. Okay, dia nak kena kepik macam ni. Barulah dia tak rosak wayar dalam ni lah. Kalau tak, nanti dia akan tertarik sekali dengan wayar ni. Nanti senang lah dia putus. Okay, so pasang balik je.
Okay, siap. So simple ya, tak apa sangat. Jadi tu jelah video aku untuk kali ni. Masalah extension tak hidup, tak ada api. So wire life dia ada api. Yang tak ada api yang tak ada supply wire neutral. Sebab apa? Sebab dia putus kat dalam. Okay. Assalamualaikum.